Rakyat telah membuat pilihan dan memberikan amanah baru pada pilihan raya umum PRU ke-14 Rabu lalu. Titah Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah, keputusan itu perlu dihormati dan wakil rakyat yang dipilih harus menghargai kepercayaan diberikan dengan mengabadikan diri berkhidmat kepada rakyat. Jelas baginda, berdasarkan perspektif Islam, politik tidak terbatas kepada urusan pemerintahan semata-mata tetapi turut berperanan penting dalam urusan pendidikan, kerohanian, membangkitkan kesedaran, menyemai kefahaman insan serta penyebaran nilai dan prinsip. Islam juga menganjurkan untuk mencapai matlamat secara aman, nasihat yang ikhlas, pujukan dan kepimpinan melalui teladan. Malah Islam turut menganjurkan politik yang memandu Islam melakukan kebaikan dan menahan diri daripada melakukan keburukan. Islam menegaskan elemen-elemen integriti, kejujuran dan amanah wajib dijunjung dalam budaya berpolitik dengan keinsafan bahawa pertimbangan kepada segala perbuatan tidak terbatas semasa kehidupan dunia tetapi akan berlanjutan ke alam barzah, akan diadili pada hari kebangkitan di padang mahsyar, akan dijadikan penentu untuk menemui jalan ke syurga. Baginda bertitah demikian pada istiadat pelantikan Menteri Besar Perak yang baharu di Istana Iskandariah Kuala Kangsa. Titah baginda lagi, PRU ke-14 lalu memperlihatkan kematangan rakyat menggunakan hak politik masing-masing sekaligus membolehkan proses pemilihan kerajaan, menubuhkan kerajaan dan peralihan kuasa dapat dijalankan secara aman dan tenteram. Kini cabaran utama pasca pilihan raya adalah kembali menyatukan warga dengan mengamalkan sifat yang sentiasa bersedia mendengar suara rakyat, minda terbuka serta bersedia mengaku kesilapan dan pada masa sama bersedia membetulkan kesilapan.